Saudara ingat apa yang paling saudara khawatirkan sekarang. Saudara katakan itu ke Tuhan. Apa yang paling saudara khawatirkan dan cemaskan. Katakan itu sama Tuhan. Bilang aku takut, aku khawatir Tuhan. Oh ya labakasya, oh ya labakasya. Mungkin itu dengan kesehatan, dengan masa depan, dengan keuanganmu. Mari saudara datang pada Yesus. Mungkin dengan masa depan anak-anak. Oh ya labakasya ini Berdoa, saudara berdoa. Katakan, saudara satu menit. Ucapkan apa yang kau khawatirkan di hadapan Tuhan. Tuhan bilang serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Oh ya labakasya labakasya. Sekarang saudara doa. Saudara ingat apa yang saudara inginkan dari Tuhan. Minta sama Tuhan sekarang. Oh ya labakasya labakasya. Mungkin saudara menginginkan kesembuhan. Saudara inginkan kesembuhan atas sakit penyakit. Mungkin kau inginkan kesembuhan untuk orang-orang yang kau kasih sekarang. Berdoa sekarang doa. Mungkin saudara sedang minta Tuhan beri pekerjaan, beri kesempatan, buka pintu-pintu rezeki. Kami dapat melunasi segala kewajiban keuangan kami. Berdoa saudara doa. Satu menit saudara doa. Oh ya labakasya ini saya sepakat berdoa Tuhan. Aku sepakat berdoa bersama dengan anak-anakku sekarang. Yesus. Oh ya labakasya. Sekarang saudara ingat kebaikan Tuhan. Ingat pertolongan Tuhan atas hidupmu. Lalu ucapkan syukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan katakan yes. Satu menit saudara doa. Mengucap syukur satu menit. Yes. Oh ya labakasya ini oh ya labakasya. Oh ya labakasya lawas siap anak-anakmu ini Yesus. Oh ya labakasya. Kuasa Allah sedang bekerja tengah-tengah kita saudara. Oh ya labakasya. Semua yang terluka. Oh ya labakasya. Semua yang berbeban berat. Alami kelepasan sekarang. Dalam nama Yesus. Semua yang mengalami ikatan dan kuasa gelap. Terima, terima. Kemerdekaan dalam nama Yesus. Saudara yang sakit. Ada kuasa kesembuhan sedang bekerja sekarang. Apapun sakit penyakit saudara. Katakan, katakan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk kesembuhan ya Tuhan. Terima kasih untuk pemulihan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh ya lama kasih. Terima kasih untuk kelimpahan. Keselamatan yang Tuhan beri buat siapa. Terima kasih Yesus. Oh ya labakasya. Terima kasih. Mari naikkan nyanyian pujian. Nyanyi pujian bagimu Tuhan. Pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu Tuhan. Mulia namamu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Sembalia
yang indah di menara doa ini. Doa pujian penyembahan sudah naik ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kau mencium ya Tuhan bau harum. Turunkan perkenanan-Mu ya Tuhan. Turunkan berkat-Mu untuk siap anak-Mu yang hadir ini Tuhan. Semua yang mendengarkan ini, yang mengikuti ya Tuhan dengan seksama. Tuhan lawat, Tuhan penuhi dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, bawa kami makin dekat dengan Tuhan. Bawa kami makin mengasihi Tuhan. Karena kami bisa merasakan betapa besarnya kasih-Mu dalam hidup kami. Betapa besarnya kasih-Mu Tuhan. Engkau yang mengampuni dosa kami. Engkau yang membenarkan kami. Engkau yang membebaskan kami dari segala penghukuman. Terima kasih Engkau memberi kami satu hidup yang kekal. Kami bisa ya Tuhan mengerti akan Tuhan. Kami bisa dikasihi Tuhan. Bahkan bisa mengerti ya Tuhan segala pewahyuan, hikmat daripada Allah, kuasa Allah. Terima kasih Tuhan. Aku percaya semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Bahkan yang susah Tuhan hiburkan. Terima kasih banyak Bapa. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dengan hati gembira, sama-sama katakan amin.